Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 26:17. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 6:26 menggunakan yang ini. Dan kalian pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 3:05. Nah untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya. Nah seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal ubah juga di bagian tengah sebelah sini fotonya menjadi kecil. Nah gini. Kalian tinggal masuk saja di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full, sebelahnya kedua lagi, sebelahnya kalian ubah ketiga lagi kasih full. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, pilih yang kedua ini, tandain di awal sini, dan di bagian detik 5:28 kalian tinggal putar aja ya dari bawah ke atas sampai menjadi 0. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih saja yang ketiga kasih full naik. Kembali, dan kalian pilih saja bagian border, kalian tinggal aktifkan untuk bagian stroke-nya, yang warna hitam ini jadi putih, dan yang 4 ini kalian ubah jadi 15. Tandain aja di bagian detik 4:16 atau pas di tengahnya dan di bagian awal jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full kayak gini guys. Jika sudah kalian kembali aja dan kalian tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, untuk bagian offset secara vertikal diaktifkan juga. Jika sudah kalian pilih bagian offset, tandain di bagian awal sini, di tengah, di bagian detik 5:28, di tengah lagi, dan di bagian akhir. Nah untuk yang di tengah sini, yang pendek tengahnya ya, ubah saja menjadi -3500 untuk offsetnya guys. Nah seperti ini. Untuk di bagian tengah sini yang panjang ya perantaranya, kalian ubah jadi -5500 soalnya di sini panjang ya. Jika sudah, kalian masuk aja di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full naik, sebelahnya yang kedua kasih full turun. Di sebelah juga yang ketiga kasih full, kedua kasih full. Kembali, kalian tinggal tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya, atau motion blur. Nah, untuk tone di sini kalian tinggal ubah jadi 230. Jika sudah kembali, kalian tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian matte mask atau key, dan pilih yang luma key. Nah, kalian tinggal tandain saja di bagian detik 2:10 di sini ya, dan di bagian awal jadi 1000. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian sini lagi guys, detik 5:28. Kalian tambahkan saja satu efek lagi, dan pilih bagian move, pilih pemindahan acak ya, atau random displacement. Nah, tandain aja di bagian awal sini 0, di akhir sini jadi sekitar 5:30. Dan kalian tinggal kembali lagi di awal sini, pilih bagian evolusi, tandain di sini 0, di akhir jadi 5:30 juga ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang kedua kasih seperti ini guys. Biarkan nanti hasilnya jadi kayak gini ya. Nah ini udah jadi untuk foto yang di awal. Jika sudah kita tinggal tambahkan aja untuk foto yang kedua ya, yang beda fotonya. Contoh saya menggunakan foto yang ini.
Jika sudah, kalian perpanjang aja fotonya yang ini sampai ke bagian sini guys, detik 10-17 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal pangkas saja fotonya di bagian detik 7-24 ya. Dan klik aja foto yang panjang, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, dan di paling akhir. Nah, untuk di bagian detik 10, kita tinggal zoom aja guys. Kalian zoom aja seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal tandain di bagian sini, kecilkan sedikit. Tandain juga di bagian sini, kalian zoom sedikit guys. Nah, nanti tuh di bagian sini bakal ngezoom-ngezoom kayak gini ya. Oke. Bentar guys, saya cek dulu. Nah, ini sudah oke ya. Nah, di sini kita tinggal simpel aja ya buatnya, jangan terlalu yang brutal banget. Soalnya nanti kasihan yang HP-nya nggak kuat gitu guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih kurva. Kalian pilih yang kedua dan kasih seperti ini guys. Pilih saja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali, kalian tinggal pangkas saja semua fotonya sesuai bit. Kembali di awal, klik aja foto yang bagian paling awal ini. Kalian pilih bagian efek, tambahkan saja efek ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram grafis di tengah sini ada. Untuk tune 230 juga. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain di akhir 0 dan di awal jadi 945 ya. Tahan, geser kawal, pilih kurva yang ketiga kasih full. Kembali aja, untuk evolusi juga tandain di akhir 0 dan di awal jadi 545. Pilih kurva lagi, yang ketiga kasih full. Nah, kembali aja, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian opacity, visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk frekuensi, kasih 16 atau full, nanti untuk hasilnya kayak gini ya. Nah, jika sudah, kalian klik aja foto yang pendek ini, pilih bagian efek, tambahkan saja ubin guys, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram gerak ya, di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih ombang ambing di bagian move. Ubah jadi 90 di awal. Di akhir jadi minus 90 guys. Untuk frekuensinya kalian ubah jadi 42. Magnitude 0 di akhir. Di awal jadi 82 guys, 82 ya. Tahan kawal. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun di bagian move. Nah, untuk ayun ini kalian tinggal ubah frekuensinya jadi 1. Sudut 1 minus 3, minus 2,5 untuk di awal. Di bagian akhir 0. Untuk bagian sudut 2, 2,5 untuk di awal. Di akhirnya 0. Jika sudah, kembali aja, enter geser ya. Kembali aja dan kalian tinggal pilih yang ini supaya cepat, salin satu layer. Kembali, klik tahan 3 foto di atasnya, pilih yang ini, hapus yang ini jika sudah tempel. Nggak bisa tempel gaya, kalian tinggal salin efek dan tempel efek ya. Nah, kita di sini langsung buatkan saja untuk bagian efek yang garisnya ya, yang lewat. Kalian tinggal masuk aja di bagian detik 807, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak ini, dan kalian pilih saja bagian edit bentuk. Untuk ukuran X, kalian tinggal ubah saja menjadi 1500. Nah, jika sudah, kalian kembali, kalian pilih bagian move, kalian tinggal pilih yang kedua, ubah jadi plus 45, dan pilih yang ke satu. Oh ya guys, ini pangkas dulu ya di bagian detik 9-19 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih move lagi, tandain di akhir, di awal, dan di bagian tengah sini guys. Nah, untuk di bagian awal, geser ke atas sampai hilang, bagian kiri atas ya. Untuk di bagian akhir, geser ke bagian bawah sampai hilang guys, kanan bawah. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini, pilih kurva, yang kedua kasih full,
sebelahnya kalian tinggal pilih yang ketiga, kasih full. Nah, nanti tuh kayak gini dia. Jika sudah, kalian kembali aja. Dan kalian pilih bagian efek, tambahkan saja efek ya. Pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian gambar dan tepi, dan pilih bagian temukan tepi. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini guys, lewat ya. Oke, jika sudah kalian tinggal masuk di bagian detik 10-17, tambahkan aja foto yang beda ya. Mau foto sama boleh. Di sini saya contoh menggunakan foto yang ini guys. Nah, jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14.08 menggunakan yang ini. Jika sudah kalian kembali ke awal, pangkas di awal sini lagi. Nah, jika sudah dipangkas, kalian klik aja foto yang panjang sebelah kanan, pilih bagian move, kalian pilih saja bagian yang ketiga, tandain di awal sini dan di paling akhir ini. Nah, untuk di bagian tengah di bagian detik 13.17 kalian tinggal ubah jadi kecil ya fotonya. Nah, kurang lebih tuh kayak gini guys. Jika sudah kalian tinggal tandain aja di bagian sini, zoom sedikit, tandain lagi di sini, tandain lagi di sini, kecilkan sedikit. Nah, nanti dia tuh bakal mengecil kayak gini ya. Oke. Jika sudah kalian tinggal masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih naik setengah kayak gini guys. Pilih aja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali, kalian pilih yang ke-1, tandain aja di awal, di setiap bitnya ya, semuanya sampai di akhir. Nah, untuk di bagian awal sini guys, nah di tengahnya, kalian geser aja ke sebelah kiri seperti ini. Jika sudah, kalian masuk di bagian tengah sebelah sini lagi, geser lagi ke bagian sebelah kanan. Untuk panjangnya, sesuaikan dengan yang sebelah kiri ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, geser ke sebelah kiri lagi, paskan dengan bundar hitam yang sudah kalian tandain di awal. Untuk di tengah sini, sebelah kiri lagi, sebelah kanan lagi, sorry. Dan di paling akhir ini tengahnya, geser ke sebelah kiri lagi guys. Nah, kayak gini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik 3 di bawah, dan tempel ke semuanya. Klik aja yang di bawah ini 1 kali, balikan menggunakan yang ini. Dan klik aja 2 kali, 1-2 balikan sampai di akhir. Jika sudah kembali, dan kalian tinggal pangkas aja deh semua fotonya sesuai bit ya. Oh iya, sebelum dipangkas, kalian pilih bagian border dulu, aktifkan, yang hitam jadi putih lagi, dan 4 ini jadi 15. Jika sudah kembali dan pangkas. Nah, kita kembali di awal. Nah, kita tinggal klik aja foto yang bagian awal ini ya, yang ini. Kalian klik aja, pilih efek, tambahkan salin aja efeknya, dan tempel di bagian awalan foto yang beda ini. Nah, nanti biarkan dia kayak gini lagi ya. Jika sudah, klik aja foto di sebelahnya, pilih efek, tambahkan saja efek ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram grafis di tengah sini ada. Untuk bagian tune 150, jika sudah kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain di akhir 0, di awal kalian ubah jadi 1. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih next tengah. Kembali, untuk sudutnya kalian ubah saja menjadi 38 plus ya, bukan minus. Jaraknya ubah jadi 9,5. Magnitudenya 4,5 untuk di awal. Dan di bagian akhir kalian ubah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih next tengah lagi. Kembali aja, dan kalian pilih aja titik 3 ini dan gandakan ya. Klik aja lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk sudut 36,5. Jaraknya 8,8. Jika sudah kembali, kalian tambahkan aja lagi efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensi 6, magnitude 0 di akhir, di awal kalian ubah jadi sekitar 350 ya.
Untuk di bagian tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full seperti ini. Jika sudah kembali, kalian pilih saja titik 3 ini guys, dan gandakan. Klik aja untuk bagian ombang ambing di bawah. Untuk sudutnya minus 45. Bagian frekuensinya jadi 3. Untuk bagian magnitude, keyframe yang di awal ubah jadi 250 guys. Jika sudah, kalian tahan keyframe yang di akhir, geser ke tengah sini. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini, oke? Kurva aman. Jika sudah, kalian tambahkan aja lagi efek. Pilih saja bagian ombang-ambing yang baru ya, di tengah sini ada. Untuk bagian sudut 90. Untuk bagian frekuensi 0. Magnitude ubah jadi 250. Jika sudah, untuk bagian tahapnya kalian ubah jadi 26. Tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah ubah jadi 52 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih saja yang ketiga kasih naik setengah. Sebelahnya yang kedua kasih turun setengah. Jika sudah kembali, nanti tuh hasilnya bakal kayak gini. Dan tambahkan aja satu efek ya. Pilih saja bagian warna dan cahaya, pilih paparan gamma guys. Untuk paparan gamma, tandain di akhir 0, di awal jadi 1 aja ya, nggak usah terang kali. Kalau mau pakai 2 boleh. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Nah ini udah jadi kayak gini hasilnya. Untuk bagian grup yang foto yang sebelahnya. Nah jika sudah kalian klik aja, pilih yang ini, salin satu layer, kembali. Klik tahan semua foto yang belum ada efeknya sampai checklist. Pilih yang ini, hapus saja yang ini, dan yang ini. Jika sudah kalian tinggal tempel. Nah otomatis nanti dia ketempel kayak gini ya. Oh iya guys, kita tinggal balik-balik dulu ya fotonya. Yang kedua ini kalian klik, pilih titik 3 di atas, balik secara horizontal. Langkai satu foto balik lagi secara horizontal. Langkai lagi satu foto balik lagi secara horizontal. Nah nanti itu hasilnya kayak gini ya. Oh iya guys, kita tadi belum ubah ya untuk bagian ubinnya. Jadi kayak kurang bagus. Kita klik aja dulu foto yang pertama. Pilih efek, kalian pilih ubin. Pilih bagian offset ini, kalian klik, tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah sini jadi minus 3500 ya. Jika sudah masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full, sebelahnya kedua kasih full. Kembali, untuk offset vertikal di bawah diaktifkan. Jika sudah pilih yang ini aja lagi, salin satu layer, kembali, klik tahan 4 foto di atasnya, pilih yang ini. Pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini jika sudah tempel. Nah, otomatis nanti dia bakal ketempel lagi ya. Nah, oke, ini tuh sudah jadi ya guys ya. Kayak gini aja, simple. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal tambahkan aja foto yang beda di bagian detik 14.08. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai ke bagian detik 17.29 menggunakan yang ini. Nah, di sini tuh untuk jedak-jeduknya sama dengan yang di foto paling awal tadi ya guys ya, jedak-jeduknya. Jadi tuh nanti kita sama kayak begini guys. Nah, mengulang hal yang sama ya. Nah, kita pangkas di awal sini. Nah, jika sudah kalian tinggal klik aja foto yang ini, pilih move yang ketiga, tandain di awal sini dan di akhir sini. Nah, untuk di bagian sini kalian tinggal zoom aja kayak tadi ya. Nah jika sudah, untuk di bagian sini kalian tinggal tandain kecilkan sedikit. Tandain juga sebelah sini di zoom sedikit guys. Nah jadi dia bakal ngezoom lagi kayak gini ya. Jika sudah masuk tengah sini pilih kurva, kalian pilih saja bagian yang kedua, kasih seperti ini lagi. Pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi tempel ke semuanya. Kembali dan pangkas deh. Nah kita tinggal kembali di awal. Kalian klik aja foto yang bagian awal, pilih efek, pilih titik 3, salin efek, kembali, klik foto yang sebelahnya, pilih yang ini, salin satu layer, kembali. Nah, kita tinggal tempel aja efeknya di foto awalan yang panjang ini, dan klik tahan 4 foto di atasnya, pilih yang ini,
pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini. Jika sudah, kalian tempel. Nah, otomatis dia ketempel lagi kayak gini ya. Jika sudah, kita tinggal salin aja juga untuk bagian yang lewat ini guys. Kalian klik aja, pilih yang ini, salin satu layer, kembali, dan tempel di bagian foto yang panjang ini ya. Pilih yang ini, tempel aja deh satu layer. Nah, kalau misalnya seperti ini, tidak panjang sesuai dengan bitnya, kalian klik aja, pilih yang ini, dan pilih bagian move. Ini tahan aja keyframe di akhir, geser ke akhir guys. Nanti yang di tengah, geser aja sedikit ke tengah, supaya dia ngepas ya. Nah, nanti itu kayak gini lagi dia. Oke. Nah, di sini saya tidak apa ya, tidak salin semua foto yang sudah kita buat baru kita tempel. Soalnya di sini beda bitnya guys ya, enggak pas sama dengan yang di awal. Oke. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan aja deh lagi di sini guys, foto yang beda. Mau pakai foto yang sama boleh. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini, aja deh. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 21:19. Nah, ini tuh mengulang lagi sama yang foto kedua ya, untuk jeduk-jeduknya. Kita tinggal pangkas lagi di awal, klik aja foto yang ini yang panjang, pilih move, yang ketiga tandain di sini dan di akhir sini. Di sini kita tinggal ubah lagi jadi kecil. Nah, jika sudah, kalian tinggal tandain aja lagi di sini. Sorry guys, di sini kalian zoom sedikit, tandain di sini, zoom sedikit lagi, di sini kalian tinggal kecilkan sedikit. Nah, nanti tuh biarkan dia kayak gini lagi ya. Jika sudah, kalian masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, dan kalian pilih saja bagian yang ketiga, kasih next tengah. Pilih titik tiga di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semuanya. Kembali, kalian tinggal pilih yang satu, tandain di awal di setiap bitnya. Nah, jika sudah, untuk di bagian tengahnya sama kayak tadi ya, geser ke sebelah kiri lagi. Di bagian tengah sebelah sini, geser ke sebelah kanan. Di tengah sebelah sini, geser ke sebelah kiri lagi. Sebelahnya geser ke kanan lagi. Sebelahnya ke kiri lagi. Jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik tiga, tempel ke semuanya. Kita kembali dulu di awal di sini, balikan supaya lebih gampang ya. Klik yang ini dua kali, balikan, balik, balik, balik. Jika sudah kembali, dan kalian pilih border, aktifkan yang hitam jadi putih, dan yang 4 jadi 15. Jika sudah kembali, dan kalian tinggal pangkas deh semuanya sesuai bit ya. Nah, ini kan udah jadi, kita kembali di awal aja lagi, dan kalian tinggal klik aja foto yang ini ya, yang pakai lengkungan gelombang gini. Kalian pilih yang ini, salin satu layer, kembali, dan kalian tinggal tempel aja efeknya di bagian awalan foto yang beda ini guys. Nah, yang 4 ini dulu, dan kalian tinggal klik tahan 5 foto di atasnya, pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Nah, otomatis dia ketempel lagi ya. Jika sudah, jangan lupa dibalik secara horizontal untuk fotonya yang kedua. Setelah itu foto yang keempat. Dan foto yang keenam atau terakhirnya. Nah, oke, ini udah jadi untuk foto yang keempatnya. Nah, oke, ini kan udah jadi. Kalian tinggal tambahkan aja lagi foto yang beda ya di bagian detik 21:19 guys. Contoh, saya menggunakan foto yang... mana ya? Terus ya, saya tadi cek dulu ini foto yang mana yang belum saya pakai. Udah, ini, dan yang ini. Nah, berarti fotonya itu yang ini yang belum saya pakai nih. Nah, kita tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 25:10. Jika sudah, kita kembali ke awal. Nah, di sini kita tinggal pangkas lagi di bagian detik 22:17. Jadi setiap yang awalnya itu berkedip ya guys ya. Nah, jika sudah, kita klik aja foto yang panjang ini, pilih move, pilih yang ketiga, tandain di awal, dan di akhir sini kita zoom lagi sama seperti yang di awal, tapi bedanya di sini kita miring-miring ya nanti. Nah, kita zoom di sini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian sebelah sini guys. Nah, di sini tandain, kecilkan sedikit, tandain lagi di bagian sini, kecilkan lagi sedikit, tandain juga di awal sini.
Nah, kita zoom sedikit ya. Nah, di sini kita atur aja dulu zoom-zoomnya. Kalau kurang zoom, kalian tinggal zoom aja ya, guys ya. Nah, jadi tuh saya sengaja biarkan aja besar. Nah, soalnya di sini zoomnya supaya jelas nanti ya. Jika sudah, kalian masuk tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik 3, tempel ke semuanya. Kembali, kalian tinggal pilih yang kedua, tandain di awal. Di sini ubah jadi minus 8. Langkai saja satu ditandain, di akhir 0. Di bagian sebelah sini jadi plus 8. Masuk tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik 3, tempel ke semuanya lagi. Kembali aja, dan kalian tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit. Kalian masuk di akhir dulu, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan pangkas di paling akhir. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian pegangkan. Kalian pilih isi karya komposisi. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Jika sudah, pilih yang ini. Tarik aja yang bundar hitam di atas, geser ke tengah sini. Pilih saja yang hitam di bawah, ubah jadi putih. Putih kanan bawah jadi hitam. Kembali. Dan kalian pilih bagian efek, tambahkan saja efek ya. Pilih saja bagian lainnya, opacity, visibility, pilih berkedip atau blink. Frekuensi fullkan aja 16. Nah, jika sudah kalian klik aja lagi, pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Supaya nanti akhirnya itu berkedip ya. Nah, kita kembali aja ke foto paling awal ya guys ya. Nah, yang ini. Kita klik dulu, ini yang bagian berkedip ini, yang ada kayak begini pokoknya. Nah, kalian klik salin efek, dan kalian klik foto sebelahnya yang ini, pilih yang ini lagi, salin lagi satu layer, kembali, tempel aja deh di akhiran foto yang ini ya guys ya. Nah, mulai dari foto yang ini, tempel efek, klik tahan 4 foto di atasnya, pilih yang ini, pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini juga sudah tempel. Nanti itu hasilnya kayak gini ya. Nah, gini guys. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja ke bagian awal sini guys, di bagian detik 22:17. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian pilih saja titik 3 di atas, isi aja ke area komposisi. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian edit bentuk. Nah, pilih bagian yang Y, tandain di sini. Di sini kalian ubah saja menjadi sekitar 70 ya, atau 75. 70 aja deh. Nah, untuk di sebelah sini, bentar, ini panjangkan dulu ya sampai di bagian detik 25:10. Pilih bagian edit bentuk lagi, pilih yang bagian 70 ini di bawah. Dan untuk di sini kalian ubah saja menjadi 60. Nah, atau rep ya. Di sini harusnya 60, di sini berarti 75 ya yang di awal. Supaya nanti itu agak sedikit kecil ya. Di bagian sini tuh jadi 45 guys. Di akhir jadi 100 lagi. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva. Kalian tinggal pilih saja titik 3 di bawah dan tempel kurva. Nah, kalian tinggal pilih yang satu, pilih titik 3 di bawah ini. Nah, ini guys, kalian aktifkan overshoot. Ubah kurvanya jadi kayak ke bawah ya, gini. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal kembali. Dan kalian tinggal masuk tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, nonaktifkan. Kembali aja, kalian pilih bagian yang move ini, pilih yang kedua, tandain di awal sini 0. Di sini kalian tinggal ubah saja menjadi minus 8. Langkai 1 ditandain, di akhir jadi 0. Untuk yang dilangkain bit jadi plus 8, jadi menyesuaikan dengan fotonya ya. Nah, jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, pilih aja titik 3, tempel kurva semuanya. Untuk di akhir sama kayak tadi, pilih yang ke 1, pilih titik 3, aktifkan, ini kasih ubah ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali. Untuk di tengah sini, kalian pilih titik 3, nonaktifkan. Kembali aja, pilih bagian blending, untuk di sini pilih yang max, dan pilih max lagi. Jika sudah, kembali, nanti itu hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke.
Nah, ini kan sudah jadi, guys. Kita tinggal kembali aja ke bagian awal ya. Di sini kita tinggal tambahkan CC atau coloring, guys. Untuk CC-nya kita pakai CC yang berwarna ya, guys ya. Nah, untuk tutorialnya kalian cek aja di pin komentar, guys. Saya sudah sediakan untuk tutorial buat CC yang berwarna itu. Untuk kalian yang mau pakai presetnya, kalian tinggal cek aja di pin komentar ya, yang via preset 5MB yang ini. Nah, ini kalian tinggal pilih saja yang ini, pilih semua layer, kalian hapus checklistnya yang di atas, soalnya itu ada efek lengkungan gelombang ya. Jika sudah pilih yang ini, kalian salin aja 6 layer, dan kalian kembali, pilih proyek yang paling atas kalian buat, dan kalian tinggal pilih yang ini aja, tempel aja 6 layer guys. Nah, ini kalian tinggal panjangkan aja sampai di akhir, klik semua CC-nya sampai checklist, perpanjang menggunakan yang ini. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini guys. Nah, ini tuh supaya dianya agak sedikit berwarna ya fotonya, supaya bagus aja gitu guys. Oh iya, bentar ya, saya mau kembali dulu ke awal, mau ngecek. Soalnya ini tuh kayak lebih jelas banget ya untuk bagian apa ya, ini nih, paling atas ini, mana ya, ini kah yang ketiga. Nah, bukan itu nih, yang keempat. Nah, untuk bagian pertajam di sini saya mau ubah jadi satu aja ini. Jadi satu, ini juga jadi satu. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Kalau misalnya kalian tidak mau diubah, ya nggak apa-apa ya, bisa dari kalian aja. Jika sudah, kalian pilih aja pengaturan di atas, 30-nya jadi 60, kalau mau dijadikan ubah 60, dan kalian tinggal ekspor aja deh. Nah oke, mungkin sekian video dari saya, see you di next time video. We'll be right back.